tapi besar pada angan-angannya. Dan jauh jalan yang hendak kita pergi. Inilah yang Nabi menasihatkan seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun seorang diri dia berjumpa dengan Nabi, minta Nabi nasihatkan dia. Tapi nasihat kepada seorang itu sampai kepada kita. Apa nasihat kepada semua kepada kita. Nabi sebut kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, ahkimis sabina fa innal bahra amiqu wa khaffif zahra fa innal aqabata ka'udu wa akhlisil amal fa innan naqiba basir." Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, aku nasihatkan kepada kamu, ahkimis sabinah, perkemaskan bahtera hidupmu, jangan cacat, jangan tidak mampu untuk menengkah. Fa innal bahra amiqu, jalan yang akan kamu tempuh ini seperti laut yang penuh dengan gelombang. Khaffif zahra, jangan bawa berat sangat beban keduniaan. Kerana daki, kerana bukit yang sedang kamu daki ini bukit yang amat-amat curam. Akhlisil amal, buatlah amalan dalam hidup ini seikhlas yang mungkin. Kerana dia akan memeriksa amalan kamu itu makhluk yang tahu luar dalam kamu." Ini pesanan yang saya rasakan relevan walaupun sampai kepada hari ini. Bahtera hidup, kerjaya, sumber rezeki, rumah tangga, persediaan menghadapi penghidupan, hendaklah semuanya berasaskan kepada yang dibawa oleh kesemua para anbiya. Tak seorang pun tiap bawa yang mengatakan bahawasanya, "Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai umatku, wahai kaum aku, kesemua sama Nabi. "Ya qawmi a'budullaha, wahai kaum aku, abdikan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan abdi inilah yang disebut tadi sebagai suatu bahtera hidup. Bahtera yang kita tumpang untuk berjalan. Kalau kita tumpang dalam perjalanan itu, kenderaan yang mudah rosak, mudah terbengkalai tengah jalan, maka tidak akan sampai ke akhirat, ke akhir hayat kita. Maka Nabi minta, tidak ada yang lebih kuat dalam hidup kita yang kita panggilkan dengan bahtera keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup kita, jalan Islam, aslim taslam. Menyerah diri kepada Allah, kamu selamat. "Wama umiru illa liya'murullaha mukhlisina lahuddin hunaba'a wa yuqimus salata
wa dhalika dinul qayyimah. Dan insan, kita tidak diperintah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala persiapan untuk kehidupan ini, melainkan kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tanda ikhlas, kita menjaga solat, wa yuqimus solat, wa yu'tuz zakah. Hubungan antara Allah, hubungan manusia dengan Allah diperkukuhkan, hubungan dengan manusia ditunai dengan sebaik-baiknya. Zakat sebagai satu syiar. Inilah yang dipesan sangat. Dijadikanlah hidup kita ini seperti mana kita menyiapkan sebuah kapal, dan kapal kita ini berkata innal bahra amiqu, jalan yang akan kamu tempuh dalam penghidupan ini amat-amat bergelora. Dan betul. So, kehidupan zaman mutaakhir, khas zaman ini, dengan adanya kepahaman yang bersimpang siur, dengan adanya kumpulan-kumpulan yang telah masuk dalam masyarakat membawa berbagai-bagai amalan-amalan yang sah berlawanan dengan syariah. Saya kebetulan dalam jawatan kuasa pemulihan akidah JAIS Selangor. Setiap kali kita bersidang, tidak pernah berhenti daripada mendapat laporan tentang timbulnya beberapa kepahaman tentang amalan-amalan yang jelas ketara berlawanan dengan syariah dan orang ikut. Yang orang ramai tahu, kita tahu bila sekarang mula masuk IS pula, dengan menggunakan berbagai cara anak muda ikut dan sebagainya, anak perempuan ikut dan sebagainya. Semudah itu boleh orang terpengaruh dan syiah. Syiah. Bagaimana kita boleh menerima sedangkan kita diajar begitu lama dah, dididik, diasuh daripada tadika lagi. Rukun iman itu ada 6. Yang besarnya percaya kepada Allah dan Rasul, yang saya tekankan Al-Kitab. Quran kita sempurna. Sempurna, tak tertinggal satu pun. Tambah tak boleh, kurang tak boleh. La ya'tihil batil min baina yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Quran kita tidak ada batil. Semuanya betul. Min baina yadayhi, cerita apa pun yang apa pun yang Quran sebut, dia merupakan suatu hakikat hak yang mutlak yang tidak ada batil padanya. Sampai kita bilang tak akan lebih, Quran kita ada sebanyak 347,624 huruf. Ayat ada 6,236. Bila mari syiah, dia kata Quran kita bohong, ini Quran palsu, Quran telah dipindah oleh para sahabat. Quran yang sebenarnya, yang betulnya, Mashaf Fatimi. Mashaf Fatimi, mashaf yang disimpan oleh Fatimah dengan Ali, dia ada sebanyak 18,000 ayat lebih kurang. Kita 6,000, dia 18,000. 3 kali ganda daripada Quran sekarang ini. Quran itu ada di mana? Disimpan oleh Al-Imamul Muntazir.
Imam Syiah yang ke-12 yang ghaib, yang ditunggu-tunggu, dia akan lahir bila-bila masa, dia akan bawa Quran itu kepada kita. Lah, kalau itu, kalau itu Quran yang betul, takkan simpan sampai 14 kurun tak timbul-timbul. Kalau hak tidak ada, batil bermahaja lelah. So, mengapa tak keluar? Okey, saya nak ringkaskan kata ini mengatakan bahawa itu di antara benda yang kita sebutkan. Syiah dia jelas membawa aliran mengkafirkan semua para sahabat. Mereka 6 orang. Dia mengkafirkan ke semua sahabat. Kepala kafir sekali Abu Bakar dengan Umar, Aisyah. Dia panggil sanam Quraisy. Berhala yang disembah oleh orang Quraisy ini, lain ke semua kafir. Mereka 6 orang. 6 saja. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Abu Zar, Miqdad Al-Aswad. Pasal apa 6 ni? 6 ini sahaja yang tidak menerima Abu Bakar menjadi khalifah kerana mereka tidak berbaiat dengan Abu Bakar. Fatimah pergi ke Syam, Ali pergi ke Syam. Yang baiat ke semua kafir. Bagaimana boleh kita terima Surah At-Taubah ayat 100? Surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. التوبة ayat 100. Wassabiqun al-awwalun. Orang-orang yang berlomba-lomba segera memeluk agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam daripada kalangan awwalun, angkatan pertama Islam, orang-orang ansar, orang-orang muhajirin yang tinggal di Makkah, berpindah mai ke Madinah, wal ansar, golongan ansar, golongan muhajirin, golongan ansar, semua. Tambah dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Tabi'in atau tabi'in sampai kepada kita yang ikut mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum. Allah redha dengan kesemua mereka ini. Waradu'an, mereka redha dengan Islam, dengan Allah. Karena itu Allah Ta'ala kata wa'adda lahum jannat, telah kami sediakan, disediakan dah untuk golongan ini syurga-syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan syurga. Kekal mereka dalam syurga itu, itulah dia al-fawzul azim, kejayaan yang paling besar. Tentulah amat berlawanan dengan yang tadi itu, yang mengatakan kesemua sahabat ini kufur. Dari mana mungkin? Okey, bukan itu. Walau apapun, tapi inilah yang saya sebut awal tadi, mengatakan ini gelombang kehidupan yang akan insan tempuh dan kita tempuh. Kalau tidak kuat pegangan keagamaan tu, ahkim syafinah tadi itu, kan tak kuat bahtera hidup kita dengan perisai yang cukup mempertahankan akidah, so kita banyak akan ada yang kecundang.
Sebab tu Nabi sebut tadi, perelok balik, pertingkatkan balik dan lihat balik pengaruh-pengaruh yang boleh menyimpangkan manusia daripada jalan yang siratul mustaqim. Yang kedua, apa Nabi sebutkan, khafif zahra, jangan bebankan atas belakangmu dengan beban keduniaan yang berat, kerana kamu tak akan dapat bawa. Akhirnya kamu akan kecundang di tengah jalan. Sinilah yang Nabi sebutkan sebagai suatu ingatan. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini Allah ciptanya khusus untuk kegunaan kamu, sedangkan kamu pula Allah cipta khusus untuk kamu hidup bahagia di akhirat. Ayat Quran, innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya. Baghyukum, kezaliman yang selalunya menimpa manusia, kezaliman yang selalunya menimpa manusia, mata'ul hayatid dunya, kesenangan dan kehebatan hidup dunia, dunia yang madi, dunia yang material, yang terbina, yang terjadi jauh daripada keyakinan kepada nak kembali kepada akhirat. Dunia yang terjadi daripada kesenangan material, kebendaan, melupakan manusia kepada akhirat. Itu yang dikatakan baghyukum, nanyalah manusia. Akhirnya apa yang dikumpul dalam hidup ini yang mengambil masa begitu panjang, hidupnya penuh dengan kerja-kerja keduniaan, tadi yang katakan ringankan. Kalau penuh dengan kerja-kerja keduniaan sampai lupa kepada keakhiratan, tak sempat, tak cukup nak buat persediaan. Yang Nabi kata, wa antum khuliqtum lil akhirah, kamu nak hidup di akhirat. Paling susah di dunia macam mana pun ada orang tolong, tapi kau susah di akhirat. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Wa sahibatihi wa akhi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Akhirat, seorang insan itu kalau kebetulan terserempak di padang mahsyar, semua insan terkumpul pada ketika itu. Kalau seorang insan yang Quran bayangkan mesti berlaku, kalau dia berjumpa, kebetulan terjumpa, tersempak dengan abang dia, adik dia, dia lari menghilang diri daripada adik dia, bapak dia, dia lari daripada bapak, mak dia, dia lari daripada mak, wasahibatihi, kekasih dia, dia lari, wabanihi, anak-anak dia sendiri lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in, tiap-tiap insan pada hari itu, pada ketika itu, saat itu, dia kira diri dia sahaja. Mengapa tak berjumpa dengan mak? Dia bimbang. Kalau mak kata dekat dia, anak, dulu mak membelai kamu dengan penuh kasih sayang mak. Mak berkorban kepada kamu apa yang mak ada. Mak didik kamu, besarkan, besar kamu anak. Hari ini mak minta sedikit daripada pahala kamu. Pahala mak mungkin tak cukup.
Dia takut itu. Maka dia lari. Kekasih dia, dia takut. Inilah yang kita panggilkan hari yang hidup nafsi-nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dia kira dia sahaja. Oh, bolehkah pada ketika itu transfer bagi pahala tak bagi pahala? Bolehkah? Bolehkah kerja? Boleh. Macam hadis Nabi sahih, Nabi katakan bahawasanya, atadruna manil muplisi fikum, qalu al muplisu fina man laysa lahu dirhamun wala dananir, qala la al muplisu fikum man ata yawmal qiyamah faqad daraba hadha wa shatama hadha wa akhadha min hadha min haqqihi wa hadha min haqqihi. Hadis panjang tapi nak terjemah saja. Nabi tanya para sahabat, kamu tahukah siapa dia yang bingkrak? Muplis, istilah hadis kita ambil pakai hari ini, orang yang muplis. Atadruna, kamu tahukah tidak siapa dia yang muplis di kalangan kita, di kalangan manusia, yang nama dia bingkrak? Sahabat jawab senang. Man laysa lahu dirham wala dananir. Orang yang tidak ada duit perak, dirham wala dananir, dinar pun tak ada, duit, duit emas. Tak ada duit. That broke. Nabi kata tidak. Orang itu belum muplis. Masih boleh orang tolong dia. Tapi muplis yang hakikinya ialah orang yang telah meninggal dunia dan dibangunkan pada akhirat dalam keadaan hidupnya dahulu. Qad daraba hadha. Dia pukul si pulan yang tak dikisaskan ke atasnya. Dia maki si pulan, dia pitenah si pulan, dia ambil hak si pulan, dia aibkan si pulan. Semua orang itu akan cari dia pada hari kiamat. Berjumpa, dia cari orang tu sampai berjumpa. Dulu saya yang pukul kamu dahulu sampai pecah kepala dan sebagainya. Sekarang minta ampun kepada kamu dengan memberi pahalaku kepadamu. Tentulah orang tu terima. Aku nak pahala puasa kamu. Dia bagi kerana takut orang ni tuntut dia, dia bagi. Jumpa orang lain pula yang telah curi hak kawan tu. Dia minta balik, dia bayar dengan pahala. Semua yang telah diinanya ia manusia dalam hidup ini. Bayangkan kalau ramai insan yang dia zalimi, yang dia ambil hak mereka. Semua akan mohon, akan minta. Akhirnya orang tadi itu akan habis langsung pahala dia. Tapi dosanya belum habis. Tak boleh bayar dah, pahala dah habis, dosanya masih ada. Hadza huwal muflis. Itu dia orang yang muflis. Makna dia hadis itu masih ada peluang pahala dibahagi, dijual beli pada ketika itu. Maka Quran tadi lari daripada mak dengan ayah. Kenapa? Takut pahala dia kena minta. Ini penting untuk balik semula yang tadi. Itulah maka Nabi kata khafif zahra, jangan banyak mencari perkara yang tidak mendatangkan kebaikan di akhirat. Karena wa antum khuliqtum lil akhirah, karena kamu akan hidup panjang di akhirat. Perbanyakkan kerja-kerja amal yang mendatangkan kebaikan dunia kamu. Inilah yang disebut dalam surah Al-Muddathir. Insan memang tidak boleh lari daripada realiti kehidupan. Kalau dia hidup, membesar, terbina syakhsiah dia sebagai seorang yang telah committed dengan agama, dengan persediaan-persediaan untuk mati,
dengan kerja akhirat lebih banyak dia kerja dunia dan sebagainya, maka dia senang. Tapi kalau yang hidup dalam keadaan terabai, terlepas kerana tekanan kehidupan tidak mengajak dia kepada banyak berkorban, tidak jadi kepada wa antum khuliqtum bil akhirah, apa jadi? Mudassir telah menyebut, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu ma lam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa urhiquhu su'uda. 12 sampai hujung. Insan yang terlepas daripada persediaan, yang tidak cukup persediaan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua kita akan mati, orang ini akan berhadapan dengan Allah. Kalau ayat mengatakan satu sama satu, zarni, biarkan aku, kata Allah, liman khalaqtu wahida, aku nak menghadap dia, kena menghadap aku dalam keadaan aku seorang, dia seorang. Pada waktu itu baru tahu, waja'altu lahu malan mamduda. Allah tanya dia, tidakkah dahulu aku yang telah menjadikan kamu, ya, tidakkah aku yang telah menjadikan, memberikan kepada kamu harta, malan mamduda, harta yang cukup banyak, ya, wa banina syuhuda, tidakkah aku yang mengurniakan kepada kamu anak kamu yang begitu banyak, ya, wa mahattu lahu tamhida, tidakkah aku berikan kemudahan hidup kepada kamu. Apa sahaja kemudahan hidup ini hakikatnya Allah yang bagi. Berbanding kemudahan hidup zaman kita dengan kemudahan hidup zaman Nabi sebagai contoh, Nak banding tak mana. Kita dengan wa mahattu lahu tamhida, kami permudahkan kepada kamu berbagai-bagai kemudahan dalam hidup ini. Masjid besar, ada kipas, ada kapet, kami wuduk senang, air ada dan sebagainya, jalan kereta ada, semua. Kalau banding dengan dulu, apa dia kemudahan yang dekat ada? Maka semakin banyak diberikan kepada insan, wa mahattu lahu tamhida summa yatma'an azid, dia serba tidak cukup. Dia tidak bersyukur dengan yang tadi, dengan diberikan harta yang banyak, diberikan anak yang banyak, anak cucu yang banyak, kemudahan yang banyak, tidak cukup. Summa yatma'an azid, dia minta dan minta lagi. Kalau kami tak bagi, maka dia marah. Dia tidak bersyukur kepada kami. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguh dia manusia dalam menghadapi perintah kami, ayat kami, hukum kami, kata Allah, minta mereka laksanakan hukum kami, ayat kami, anida, dia menolak dengan sekeras-kerasnya. Dia kerah kepala, anida, tak mau dia. Ayatina, Allah suruh saja, Allah perintah saja, atas kemudahan tadi. Inilah yang juga disebut dalam surah Luqman, alam taraw annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alam tarau, tidakkah kamu boleh menilai, melihat dan merasakan realiti, annallaha, sesungguhnya Allah, sakhara lakum, Allah buat untuk faedah dan kegunaan kamu. Sakhara, Allah mudahkan, Allah buat makhluk lain
pokok ke, tanaman ke, binatang ke, apa sahaja, udara ke, apa sahaja, sakhalalakum, Allah buat untuk kamu wahai manusia. Apa yang kamu lihat di langit, keindahan langit. Wazayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiaskan langit dunia kamu itu dengan lampu-lampu lihat malam hari. Dan besok kita akan lihat satu lagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gerhana matahari besok. Tapi tidak total. Pagi besok tidak sepenuhnya. Itu satu min ayatillah. Kesemua Allah Ta'ala buat ini untuk manusia. Kesemua yang di bumi Allah buat untuk manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Asbagha, Allah tenggelamkan kamu, Allah lungguhkan kepada kamu ni'amahu, segala ni'mat Allah kepada manusia. Zahiratan wa batinah. Nikmat yang kamu nampak dengan mata dengan mudah, wa batinah, nikmat yang kamu hanya nampak dengan mata hati, batin nampak. Kehidupan yang boleh kita nikmati, kesenangan, kebendaan dapat lihat dengan mata, kekayaan dapat lihat dengan mata, kekuasaan dapat lihat dengan mata. Ada yang mata tak nampak yang lain. Islam, iman, ihsan, ketakwaan, ini kesemua tak nampak dengan mata kepala, mereka nampak dengan mata hati. Tapi kesemua ini nikmat Allah berikan kepada misal. Tapi sayangnya sepatutnya dengan nikmat yang begitu banyak itu, sepatutnya manusia balas dengan kesyukuran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Wa minan nasi may yujadilu billah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di kalangan manusia banyak yujadilu billah, mereka bantah, jidal, maka berbantah-bantahan, menolak, tidak terima dengan berbagai-bagai alasan. Bighairi ilmin, sedangkan mereka tidak ada ilmu yang sesuai untuk menolak. Fikiran yang lebih baik daripada apa yang kami buat untuk menolak hujah kami, ayat kami, hukum kami. Wala kitabin munir, mereka tidak ada kitab macam kami ada kitab Quran dan sebagainya. Inilah yang paling banyak Quran menyebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukur sahaja, syukur dengan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambah lagi nikmat kami kepada kamu. Kalau kamu kufur, azab kami sangat-sangatlah pedih. Sama ayat tadi. Ya tama'an azib, dia tak cukup apa yang kami bagi, minta lagi, minta lagi, kalah. Kami sudah tak mau bagi dah. Kenapa tidak bagi? Tak tambah nikmat lagi? Ambillah nikmat ditukar dengan kesangsaraan. Turun balak demi balak, demi balak, demi balak, turun. Kenapa ini berlaku ni? Itu tadi. Innahu kana li ayatina anida. Dia dalam hal diajak mereka untuk sama-sama memertabatkan hukum Allah, perintah Allah, ayatina, ayat Allah, anida, dia amat-amat degil menolak. Kalau tengok yang ayat seterusnya, memang itulah Allah katakan. Sa'urhiquhu su'udah. Setelah nikmat tadi Allah bagi dalam ayat, mengatakan dia bagi anak, dia bagi harta, dia bagi kesenangan, kemudahan hidup, semua dia bagi, suruh dia laksanakan hukum Allah, dia tidak mau. Mengapa tidak mau? Anida, dia keras kepala,
Allah jawab terus, sa'urhiquhu su'uda. Kami akan bebankan hidupnya dengan berbagai-bagai bebanan yang menyusahkan hidup dia, macam kamu beban su'uda naik bukit bawa barang berat. Ha, tadi hadis tadi. Hadis yang Nabi katakan khafif zahraka, sama. Dalam hadapi hidup, jangan tanggung berat sangat beban kehidupan, beban dunia, jawatan-jawatan keduniaan. Ya, kalau seorang nak jadi pengerusi kepada 100 buah syarikat GLC, dia buat macam mana? GLC syarikat besar, ratus. Seorang jadi pengerusi ke semua sekali. Tu sa'urhiqu. Ha, ini juga yang mengatakan bahawasanya, kalau Allah Ta'ala mengatakan bahawa sa'urhiquhu, juga kami akan gantikan kesenangan tadi, kesenangan yang dikatakan tadi, wa mahattu lahu tamhida, kemudahan, kami tarik balik kemudahan kami, kami gantikan dengan kepayahan. Senang nampak apa jadi dengan umat Islam di Iraq, umat Islam di Syria, umat Islam di Yaman, dalam konteks hari ini umat Islam Palestin. Bayangkan 4.5 juta orang Syria menjadi pelarian, tinggal rumah, tinggal negeri, tinggal segala-segalanya, pergi menumpang di negara jiran. Makan tak cukup, minum tidak cukup, pakaian tidak cukup, segala-galanya. Sama juga yang Iraq hancur, rumah, jalan raya, factory, semua hancur. Malah kebanyakan kita tahu ini. Ini yang nak balik dengan ayat mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala katakan bahawasanya kami ambil balik kesemudahan kamu itu, kami berikan kepayahan kepada kamu. Bila turun sahaja azab, insan tahu, yang tahu mengatakan ini merupakan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang sumak pakara wa qaddara, pakutil kai pakadar, summa kutil kai pakadar. Allah gunakan 3 kali perkataan kutil. Kutil makna binasa. Asal kutil makna bunuh. Tapi ayat ini bermakna akan binasalah kamu. Kai pakadar, mengapa kamu cari alasan untuk menolak perintah kami, sedangkan kamu telah menerima segala kemudahan hidup daripada anugerah kami. Dia fikir, pakara, dia fikir dengan akal dia, kaifa qadar, macam mana nak menolak. Dia tidak mau patuh kepada perintah Allah. Summa qutil kaifa qadar, kemudian binasa dia. Mengapa dia boleh mencari alasan untuk menolak? Ulang balik, summa qutil kaifa qadar, memang akan binasa dia. Kenapa dia cari alasan untuk menolak perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sambung. Summa abasa wa basar. Summa nazar. Dia melihat kiri kanan untuk mencari alasan baru. Nak menolak juga hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa adbara wa basar. Dia beralih, membelakangi, maksudnya meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan muka yang cukup masam. Faqala in hadha illa sihrun yu'sa. Alasannya dia berjumpa Quran ini dengan apa yang Nabi buat, segala-gala macam yang mengherankan kita, yang menakjubkan kita, itu adalah sihrun yuksar.
alasan dia jangan ikut, itu adalah sihir yang sambung menyambung. Innaha laqaulal bashar, Quran tidak lain daripada perkataan-perkataan manusia yang ditulis. Tengok macam awal dulu yang berulang balik. Satu rakaman Quran yang sampai hari ini kita boleh menilai, sewaktu orang-orang kafir musyrikin Makkah sudah hilang akal, Islam semakin diterima oleh masyarakat, dan Nabi membawa berbagai-bagai hujah yang dia benar, Quran benar. Akhirnya orang kafir Mekah mencari akal atau pakar wa qadar. Dia cari akal bagaimana dia nak menolak Nabi Muhammad yang paling mudah pada pandangan dia. Supaya Nabi pun, Muhammad pun tak boleh buat apa, orang akan nampak Muhammad bohong. Apa dia? Mereka berpakat dengan Muhammad, pujuk dia. Bolehkah kamu datang untuk berdakwah, untuk memberi penjelasan kepada agama yang kamu bawa? Boleh. Ajak pula pada malam hari. Boleh. Pada waktu itu bulan sedang mengambang. Maka mereka kata, kami nakkan bukti yang lebih nyata bahawa kamu rasul yang benar. Quran kami dengar dah. Dia, kami pun boleh buat macam Quran tu. Pikal tak mau buat. Kamu pegang batu keluar air itu, kami pun boleh buat, tapi kami tak mau buat. Bolehkah tidak kamu buat, kamu lakukan suatu perbuatan yang kami nak minta? Yang buat tu kami tak minta. Kami tak minta pun. Quran turun, kami tak minta. Dia turun. Kamu kata turun. Binatang boleh bercakap. Itu bunyi macam sihir. Tapi sekarang kami nak minta sesuatu yang kamu kena buat. Bolehkah tidak? Boleh. Tapi kalau aku boleh buat apa yang kau minta ni, kamu nak beriman ke tidak? Akhir sujud. Kalau aku tak boleh buat, kena letak jawatan daripada Nabi. Oh, ni beratlah. Kalau kami minta, kamu tak boleh buat, kamu berhenti jadi Nabi. Kalau kami minta, kamu boleh buat, kami beriman dengan kamu. Oh, mai. Itu akhirnya. Mereka minta dekat Nabi perkara yang memang kalau akal kata memang tak boleh buat. Mereka minta dekat Nabi supaya ara'aital bad, kamu nampak bulan ke tidak? Bulan mengambang. Qala na'am. Saya nampak. Semua kita nampak. Yang kami nak sekarang wahai Muhammad, kamu belah dua bulan di langit. Tak cukup dengan belah saja, sebelah yang pecah dua itu kamu tolak dia sampai hilang di bukit Jabal Qubais, yang sekarang istana sultan tu. Aja. Ini hilang daripada pandangan kita, hilang di belakang bukit Jabal Qubais sebab dia baru naik. Yang sebelah kiri pula kamu tolak sampai hilang di bawah bukit Syu'am Amir. Menggigil habis para sahabat. Nak belah bulan macam mana ni? Itulah Nabi bersuara, suara hati, kata, ya Allah, kalau kamu tak tunailah permintaan mereka ini, ya Allah, malam ini saya bimbang, takut saya seorang sahaja akan menyembah kamu di bumi Mekah ini, ya Allah. Kafir habis. Tolonglah. Sampai Jibril, angkat tangan kamu tunjuk ke bulan. Kumbelah dua bulan. Angkat tangan, bulan terbelah. Tolak.
hilang, tolak, hilang. Nabi kata, ahada ma turidun, apakah ini yang kalian minta saya buat? Siapa nak jawab? Sekarang saya nak tangkuk balik dalam marah. Dia berangkat dua tangan, tolak balik bulan, tangkuk balik. Sudahkah saya menunaikan permintaan kalian? Janji kita, kalau telah saya buat demikian, boleh kamu beriman? Bapak saudara dia yang mula bersuara. Bapak saudara sendiri, Abu Lahab. Dan kita selama ini kita menuduh Muhammad itu buat sihir tanpa ada sebarang bukti yang dapat kita lihat dengan mata kita. Malam ini kita nampak bulan terbelah dua, sah ini perbuatan sihir. Semua jangan beriman, balik. Turun terus ayat. Ada surah nama Suratul Qamar. Surah pun nama surah bulan. Bermula dengan ayat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim. Tu Allah rakamkan sampai kita boleh baca sampai hari ini kita kena. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah menghampiri kita. Sebab Nabi, Nabi terakhir, Rasul terakhir, dah habis Nabi dah. So kita ke agah hampir. Wan syaqqal qamar, Allah rakamkan dalam Quran, wan syaqqal qamar, bulan terpecah dua. In syaqqa, belah. Dengan lain bahasa, mungkin akan sampai kot masa yang membuat orang Islam ini naik sendiri ke bulan. Kita pergi cari tengok yang mana, pasti ada. Walaupun telah ada bukti yang tidak disahkan, sudah ada gambar yang disiarkan. Saya pernah menyiarkan gambar itu dalam kolom harakah saya dulu. Orang tanya saya, bulan belah dua itu alusi kah ataupun dia hakiki? Saya jawab dia hakiki. Ada gambar yang nampak gambar bulan, ada getak yang memanjang sampai ke hujung. Pasti bukan dia alusi, dia bukannya khayalan, bukannya sihir. Berlaku secara hakiki. Hakiki maknanya bulan boleh dibuat kajian, memang ada getak sungguh. Getak takkan hilang selama-lamanya sebab dia pecah dua. Ditangkuk balik, pecah hakiki. Itu dikatakan bahawasanya wa kadzabu, orang yang tidak beriman itu membohongi diri mereka. Mereka bohong, mereka tahu kata ini bukan sihir. Sihir apa bulan di atas asasan? Seorang pun mereka kata, tuan-tuan, orang kafir, beginilah, kita tunggu besok kapilah akan sampai. Kapilah ini orang yang luar daripada Makkah. Mereka malam ini di padang pasir. Ikut jadual besok mereka sampai petang. Kita tanya mereka, adakah mereka nampak bulan malam tadi? Supaya kita boleh confirm. Kalau mereka tak nampak, say. Kalau dia belah sungguh, hakikat sungguh, mereka pun nampak. Tunggu petang besok sampai kabilah Bani Sa'. Sampai. Sebelum orang Mekah tanya orang itu, sebelum orang Mekah tanya karaban sampai itu, mereka yang kata awal, ya ahla Makkah, atarawna al-bad al-laylah,
wahai penduduk Makkah, kamu nampak tak malam tadi bulan? Bulan sebelah dua malam tadi kami nampak di padang pasir. So confirm bukan sihir. Tapi apa jawapan mereka? In hadza illa sihrun yu'sar, tudaraan mudatsir. Yang ini adalah sihir. Sihrun mustamir, sihir yang terus menerus. Wa kazzabu, mereka bohong, mereka berbohong, mereka tahu mereka bohong. Kenapa? Wattaba'u ahwa'ahum, mereka telah ikut hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, kesemua kejadian tak boleh berubah, tetap pecah, tetap pecah. Ha, yang inilah salah satu daripada catatan manuskrip Cina. Ditemui salah satu catatan dalam manuskrip China, disebut oleh ahli-ahli syair pada ketika itu, mereka nampak bulan di tengah-tengah langit terbelah dua. Dan betul, kalau di Mekah pada ketika bulan baru naik, kalau katakan macam matahari baru naik di Mekah itu katakan pukul 7 pagi, di Malaysia sudah 5 jam sebelum. Kalau bulan baru naik di Mekah pada ketika itu, di China bulan memang tengah langit. Perbezaan sepanjang 6 jam. Ia maknanya kalau ada begitu seluruh dunia nampak, maka dia bukan sihir, dia berlaku. Mana boleh manusia sekecil ini boleh belah bulan di langit dengan tangan tunjuk saja? Ha, sinilah yang sebut tadi. Kalau yang itu pun ada rakamannya, balik semula surah Al-Mudassir. Wa qalu in hadza illa sihrun yu'sar, alasan mereka nak tolak Islam, ini adalah sihir. Yang kedua, in hadza illa qaulul bashar, Quran ini tidak lebih daripada kata-kata manusia. Qalu asatirul awwalina katabah, mereka tuduh Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Iktatabaha, Nabi Muhammad yang suruh orang tulis, dia upah orang tulis. Fitnah sampai hari ini. Atas itulah maka yang akhir tadi dalam hadis Abu Zar, Nabi sebut akhlisil amal fa innan naqiba basir, ikhlaslah dalam kesemua kerja ibadat kerana Allah, dan kehidupan yang dibuat apapun dibuat ikhlas kerana Allah. Fa inna naqiba, orang yang akan memeriksa amal-amal kita ini, basiru, dia melihat, dia melihat luar sampai ke dalam. Ha, sinilah yang saya selalu baca. Wa man ya'mal misqalata dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqalata dzarratin syarran yara, buatlah kebaikan sekecil mana pun dia akan melihat dan menerima pembalasan, buatlah kejahatan sekecil mana pun sebesar zarah sekalipun dia akan melihatnya dan akan mendapat balasan. Atas itulah insan kita beruntung. Kalau tidak, okey. Yang rugi yang kita baca selalu itu. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa semua manusia dalam kerugian. Siapa pun rugi. Illal ladzina amanu, melainkan yang keluar daripada rugi, dia masuk dalam golongan amanu, yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah yang kita faham sangat, mengatakan bahawa melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, cukup tak cukup, wa amilus salihat, dia akan lakukan semua benda yang amal-amal yang salih,
tak ada yang salah, mereka yang ada asas Allah suruh dia buat. Wa tawassaw bil haq, kena berpesan-pesan untuk menegakkan yang benar. Wa tawassaw bis sabr, kena pesan juga dengan penuh kesabaran. Inilah yang saya sebut awal tadi, cabaran yang sedang kita tempuh. Di waktu Islam tidak menjadi pegangan umum, melainkan individu-individu. Ketika nilai Islam itu dinilai dengan kacamata kebendaan yang tidak mendatangkan keuntungan keduniaan, diketepikan dahulu. Yang ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka diterima, menjadikan pilihan pula. Itulah lagi satu cabaran yang perlu kita hadapi. Atas itulah maka ayat tadi dikatakan bahawa selepas Allah mengatakan orang yang mencari alasan tadi itu, yang berakhir dengan seher dan kata-kata manusia, Allah sebut sambung ayat, sa'uslihi saqar, sampai ke kemuncaknya. Orang tadi itu, orang mana? Orang yang Allah jadi dia, Allah bagi anak kepada dia, Allah bagi harta kepada dia, Allah bagi kesenangan kepada dia, Allah segala bagi kepada dia, masih ditolak hukum Allah dengan alasan yang dia buat, yang Quran ulang tiga kali, pakara wa qaddar, pakutil kaipa qaddar, suma kutil kaipa qaddar, binasa dia. Kenapa binasa? Ujung ayat, sa'uslihi saqar, akan aku bakarnya dalam neraka saqar. Satu neraka nama dia saqar. Wa ma adraka ma saqar, kamu tahukah apakah dia neraka saqar? La tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar, la tubqi wa la tadhar. Neraka saqar ialah lawwahah lil bashar, bashar kulit. Lawwahah, dia makan habis kulit dengan isi, tinggal rangka dengan nyawa. Orang di akhirat seksa lah macam mana pun, la yamutu fiha wala yahya, mati tidak mati. Nak kata hidup sungguh pun tak macam hidup sungguh. Pasal tadi, lawahatun lil bashar, yang masuk dalam neraka saqar itu lawahah, dia makan lil bashar, kulit kesemua dimakan oleh api neraka sampai tinggal rangka dan nyawa. Nyawa tak mati. Orang-orang akhirat, syurga baik, neraka baik, tidak mati, malah tak tidur pun. Sahabat tanya, tak tidur tak mengantukkah? Nabi kata, an-naumu akhul mauti wa ahlul akhirah la yamutun. Tidur itu saudara kepada mati. Kalau kamu tidur, macam mati. Sedangkan ahli akhirat, semuanya tidak mati. Mengapa tidak mati? Ada hadis sahih Bukhari, karena mati itu telah mati. Mati itu al-maut, qadmat. Disembelih dia, dimatikan dia, maka tidak ada dah malaikat yang akan ambil nyawa dah. Maka hidup selama-lamanya. So, balik ayat tadi. Maka bila kita kenang begitu, bila Allah katakan sa'uslihi saqar, insan yang tidak peduli kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala dunia, walaupun diberi berbagai-bagai peringatan pun tak peduli juga, masih juga degil juga dan sebagainya, bakulah betul sa'uslihi saqar, dia akan berjumpa dengan saqar-saqar. Wa'adra kama saqar, tahukah kamu apa neraka saqar? Lawahatun lil bashar, dia makan, api memakan ke semua daging dan kulit. La tubqi wa la tadhar,
tak kira apa yang masuk ke semuanya dia makan. Alaiha tis'ata asyar, dia dikawal oleh 19 orang malaikat. Atas itulah maka jalan yang kita ambil hari ini menjadikan kita hamba. Memang Allah jadi kita ini hamba. Tidak boleh lari daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah bagi tahu dah bahawa insan aku jadikan daripada mulanya untuk menjadi hamba kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka abdikan diri kepada aku. Abdi maknanya daripada awal manusia dibuat, pattern dia, jadi dia sebagai hamba. Yang ini memang tidak boleh berubah. Kerana Allah Ta'ala tidak benarkan berlaku perubahan. Kerana insan kalau dia tidak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pasti menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin ini saya nak tekankan. Insan kejadian dia serba lemah, physically dia lemah, mudah penyakit, nyawa dia pun mudah sangat. Aksiden boleh mati, luka darah banyak boleh mati, susah hati pun boleh mati. Karena itu maka manusia ini dia perlu kepada pergantungan yang lebih kuat daripada dia. Kalau tak berjumpa dengan Allah yang sebenar yang mereka nak bergantung sebagai Allah yang mereka sembah, mereka buat berhala untuk mereka sembah. Itulah yang berlaku sepanjang sejarah. Zaman Nabi Nuh sebagai contoh, padahal baru sangat lepas daripada, Idris, daripada Adam, Idris, Nuh, berlambak-lambak ada berhala. Wud dan waswa'an dan sebagainya, nama-nama berhala. Sebenarnya teman Nabi Ibrahim pula, pak dia sendiri pun tukang buat berhala, tukang jual berhala. Pak Nabi jual berhala. Pasal mereka hamba. Kalau tak diberi Nabi, tak diajarkan Allah yang sebenar yang patut mereka sembah, mereka akan sembah pokok, sembah ruh tu nenek. Akhirnya buat berhala, sembah berhala. Itu datang Quran. Atunhituna ma ata'buduna ma tunhitun. Kamu nak sembah ke benda yang kamu buat dengan tangan kamu? Tengok yang Nabi Ibrahim ajar tu. Bila banyak sangat berhala yang bapa dia sembah dan kaum dia sembah, Nabi Ibrahim tanya, ata'buduna ma tunhitun? Kamu nak sembah ke sesuatu yang kamu buat dengan tangan kamu? Akhirnya mereka katakan, kamu nak ajak kami meninggal kakak benda yang disembah datuk pak nenek kamu dulu. Itu yang akhirnya Nabi Ibrahim ambil kapak, masuk dalam tempat rumah ibadat yang penuh dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Dia pecahkan kesemua sekali berhala, melainkan satu sahaja yang besar yang dia tak pecah. Dengan kapak yang dia bawa tadi itu, dia sangkut di bahu yang besar. Ujung kapak itu letakkan di tangan berhala. Akhirnya mereka cari siapa yang buat kerja ni. Mereka berjumpa dengan Ibrahim, tuduh Ibrahim. Mereka tanya, man fa'ala hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Mereka tanya dia, siapa yang buat kerja pecah habis berhala kami wahai Ibrahim? Ibrahim jawab, yang ni orang nak kata bohong sunat tu. Dia jawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yang tiqun. Aku nampak bukti jelasnya yang pecah ke semua ni yang besar tu.
Bala besar tu yang buat sebab kapah ada di tangan dia. Sebab dia tak pecah, dia buat ni. Dia kata, dia pun kalau hang hentam pecah juga. Itu dia tanya. Atas budu nama Tun Hai tu, kalau dia tak boleh pertahankan diri dia, dia hancur. Mengapa semah dia? Tapi apa mereka buat? Bakar dia dalam api. Dan aku ingat cerita bakar dengan api ni pun satu yang cukup menggerurkan. 3 hari 3 malam api itu diunggun, menyala dengan sekuat-kuatnya. Dipergunakan manjanik. Manjanik ini maknanya satu alat macam spring. Letak manusia pakai getah, pakai spring, hanyut dia, jatuh tengah-tengah api. Tapi satu episod kecil di pas sejarah itu yang cukup besar pengajaran. Waktu api sedang makan, waktu Ibrahim dicampak di tengah-tengah api itu, ada burung ospur. Ospur ini kita panggil burung cik rumah. Burung yang tengok api sedang membakar Nabi Ibrahim, burung ini pergi ambil air dalam kolam air dengan paruh dia. Dia terbang mari, dia lepaskan air daripada mulut dia untuk padamkan api yang mungkin sebesar masjid ini. Besarlah api. Dia pergi ambil lagi dengan mulut dia, mari lepas. So kawan burung tu tanya, "Hang buat apa?" "Ambil ayam." "Hang nak padam api tu?" "Aku nak padam api tu." "Boleh terpadamkah api sebesar itu dengan air di mulut kamu tu besar mana, banyak mana?" Apa burung tu jawab? "Itu sahaja yang boleh aku buat. Maksimumkan tenaga aku, penuhkan air dalam mulut aku, aku pergi padam. Kalau tak padam juga, dah habis ikhtiar aku dah. Aku tidak mau berjumpa Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala tanya aku, apa yang kamu tolong hamba kami Ibrahim itu dibakar?" Aku akan jawab, "Aku gunakan maksimum, masukkan air pergi padam." Lepas tu padam sungguh rupanya. Api itu padam. Kuasa Allah, Ibrahim keluar daripada api itu. "Qulna ya naru kuni baddan wa salaman ala Ibrahim." Keluar Ibrahim daripada api itu sejuk, kesejukan. Bukan sejuk, wasalaman. Kain dia pun tak kena arang. Salaman. Berimankah tidak orang-orang Nabi Ibrahim itu? Sejelas itu bukti Allah Ta'ala kepada mereka. Siapa pun tidak beriman. Bapa pun tidak beriman. Dia kena hambat keluar daripada kampung. "Wahjurni maliyan, nyah kamu selama-lamanya, jangan balik." Situlah yang saya nak confirm dengan ayat tadi katakan, "Innahu kana li ayatina anida." Manusia sebenarnya amat degil dalam menghadapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah kita tidak, jangan termasuk orang yang anid. "Innal insani rabbihi lakanud." Sesungguhnya banyak manusia dalam hal menghadapi perintah Allah Tuhannya lakanud, dia degil. Dia cukup-cukup degil. Tadi yang saya sebut, bukti yang saya bawa itu mengatakan bahawa kalau dah bulan terbelah dua dan mereka berjanji dan beriman dah memang terbelah sungguh, mengapa tak beriman? Lakanud. Tangkap Ibrahim masuk dalam api itu, memang sepatutnya dia akan tenggelam, akan mati dalam api itu. Selesai. Boleh keluar daripada api yang begitu garang kuat itu dengan keadaan bardan wasalaman. Berimankah tidak? Tidak. Tengok yang sebelum dengannya. Sebab saya nak bawa ni yang sama juga dengan apa kau sebut. Tengok zaman Nabi Nuh sebagai.
Nabi Nuh 1,050 umur dia bersama dengan kaum dia. Walqad ba'asna Nuhan ila qaumihi falabitha bihim alf sanatin ila 50 amah. Kami utuskan Nuh itu kepada kaum dia selama labisa bihim, duduk bersama kaum dia alfasanatin 1,000 tahun. Alfas illa 50 amah, tolak 50. So 950 tahun umur. Sebab itu rakaman Quran mengajak orang siang dan malam. Kau baca surah Nuh juga, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum min du'ai illa birara. Aku ajak kaum aku kepadamu ya Allah siang malam, lailan wa nahara, malam aku ajak mereka beriman, siang ajak beriman, tidak bertambah seorang pun, melainkan lagi mereka lebih jauh. Lepas cukup 950 tahun ataupun dah cukup masa yang cukup dah, Allah sebut kepada Nabi Nuh, dan kita boleh dengar itu, boleh kenang balik. Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun. Wahai Nuh, wahai Nuh, innahu lan yu'mina min qawmi, mulai daripada hari ini ke hadapan, tidak akan ada seorang pun daripada anak kamu, rakyat kamu, kaum kamu yang akan beriman dengan kamu. Mulai hari ini ke depan, seorang pun tak akan ada yang beriman dah. Pala tabta'is, jangan kamu putus asa apa yang mereka buat. Wasna'il pul kebi'a'yunina wa wahyina, kami nak tenggelamkan bumi ini dengan air kami. Buatlah kapal, bawalah orang yang beriman naik atas kapal, lain semua akan tenggelam. Berlaku sungguh. Padang pasir yang kuntang yang begitu, bila dibuat kapal tengah-tengah laut, tengah-tengah padang pasir, senang orang kata sah gila. Dulu kami agak-agak kamu gila, sekarang bila buat bot kapal tengah-tengah padang pasir, sah gila. Orang buat kapal dalam laut, dalam sungai, bukan buat tengah dah laut. Bumi ini akan tenggelam, lagi kuat ketawa mereka. Kamu lihat kapal Nabi Nuh itu berlayar pi maujin kal jibal. Pi maujin, meredah ombak. Ombak sahaja Quran, kal jibal, setinggi bukit. Pasal apa? Air tadi itu, air yang langit, Allah buka pintu langit, bumi pajarna, kami pancutkan, kami keluar dari bumi, bima'in munhamid, dengan air yang penuh, tenggelam. Tengok permulaan, permulaan tenggelam. Permulaan tenggelam itu, Nuh dalam kapal, anak dia terserempak dengan Nabi Nuh dalam kapal, anaknya tenggelam, sedang dalam tenggelam timbul, tenggelam timbul. Nabi Nuh masih lagi bukan tak percaya dengan ayat Quran, tapi masih lagi nak usaha. Ya bunayyarkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anak, berimanlah dengan Allah, mari naik atas kapal kami, kamu selamat. Itu selepas ayat tadi. Lepas ayat ni katakan bahawa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, tidak akan ada seorang pun daripada umat kamu, anak kamu, keluarga kamu yang akan beriman selepas ini. Mereka yang beriman dah. Sepatutnya waktu itu anak dia boleh pura-pura beriman untuk menyelamatkan diri daripada banjir. Peluang diberi. Ya bunayyarkam ma'ana,
Wala takun ma'al kafirin. Jangan teruk jadi orang kafir. Apa nak dia jawab? Tu saya kata anik tadi tu. Quran kata anik tu. Kerah kepala tu. Lakanun. Degil ya Allah. Qala sa'awi ila jabal. Anak tu jawab. Aku tak nak beriman. Aku nak berenang. Menyelamatkan diri naik atas bukit. Bukit. Ya'simuni minal ma'. Air kamu tak akan sampai. Masih lagi nak cuba. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Anak, tak akan selamat hari ini. Bukit pun akan timbul, akan tenggelam. Berimanlah. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ombaklah jawapannya. Dipukul oleh ombak yang tinggi ke atas anaknya. Dan anaknya tenggelam. Hilang dimakan oleh air. Kisah mana pun sama. Anda tengok macam kisah yang berlaku kepada Nabi Saleh alaihissalam. Saya kenang begitu. Ya Allah, Nabi Saleh mengajak kaum dia kepada beriman. Yang berimannya 3 orang. Bagus 3 orang. Sebab ketika Nabi Lut seorang aja, seorang aja beriman. Itu yang dibayang dalam ayat. Dia kata Nabi Saleh kata kepada mereka, kamu nak apa bukti lagi? Dan katakan aku Nabi sungguh, wahyu sungguh, beriman. Akhirnya mereka kata apa? Tadi ke Nabi Muhammad, kata bulan pecah. Apa orang kaum Nabi Saleh kata Nabi Saleh? Kalau kamu Nabi sungguh, kamu buat satu perkara yang kami nak minta. Kamu keluarkan seekor unta daripada batu besar itu. Tak ada, masih ada di Madain Saleh. Akhirnya mereka bersetuju. Nabi Saleh diminta keluarkan seekor unta daripada batu. Bila Nabi Saleh nak keluarkan unta, tunggu. Kami nak unta yang keluar ini, unta yang dipanggil Hamra'un. Unta merah. Ashra'un. Mengandung 10 bulan. Kamu keluarkan unta daripada batu ini, orang semua pakat tengok. Kalau kamu boleh buat apa yang kami suruh, kami nak beriman. Kalau kami tak, kamu tak boleh buat apa yang kami suruh ini, kamu berhenti jadi Nabi. Habis cerita. Akhirnya keluar sungguh unta Naqah Saleh daripada batu itu, merah sungguh sama dengan mereka minta. Ashra'un bunting sungguh 10 bulan. Mereka suruh lahir anak di hadapan mereka. Unta itu lahir anak di hadapan mereka. Suruh makan, suruh minum air dalam sebuah perigi. Minum bagi habis air perigi itu. Unta minum sungguh sampai habis air satu perigi. Kami nak perah susu jangan kurang daripada banyak mana air yang dia minum. Kami nak susu banyak itu. Boleh perah sungguh susu itu. Cukup dimakan oleh sebuah kampung ke semua sekali. Berimankah tidak kaum Nabi Saleh? Sampai kepada peringkat fa'aqarun naqah. Mereka bunuh unta itu. Mati ibu unta. Anak unta lari balik masuk dalam batu tadi. Mereka kejar. Hampir tak sampai nak bunuh anak dah. Anak masuk balik dalam batu.
berimankah tidak? Tidak. Allah bagi tahu kepada Nabi Saleh, bagi tahu kepada kaum kamu, suara keras akan datang dari langit lagi 3 hari. Lagi 3 hari akan datang suara dari langit yang akan membunuh kalian, akan mati bergelimpangan, pecah anak telinga dan sebagainya. Mereka ketawa, besok kamu akan mula, muka kamu akan berubah menjadi kuning. Hari besok muka kesemua kuning sungguh. Beriman? Tidak. Lusa muka kamu akan jadi hitam, hitam sungguh, semua hitam. Hari yang ketiga pula kamu akan tak boleh bercakap, tak cakap sungguh. Maka datanglah suara, akhirnya fa asbahu fi diyarihim jasimin, mati bergelimpangan. Soleh dengan 3 orang tadi tinggal kampung itu, pergilah ke Mekah. Mereka yang soleh ini sempadan antara Saudi dengan Jordan. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil, itulah dia manusia yang saya sebut awal tadi. Diberi peringatan, maka bertuahlah orang yang mengambil peringatan dan menerima yang benar. Wa qulil haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Katakanlah kepada manusia yang hak itu yang datang daripada Allah Tuhan kamu, jangan kamu jadi orang yang ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, kedegilan manusia merugikan mereka. Mempertahankan kebatilan merugikan mereka. Yang untung, yang berguna, orang yang istajibu lillahi walil rasul. Kamu sahutkanlah seruan Allah, seruan Rasul, untuk kembali berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dua. Dan yang ketiga, Allah tidak akan berhenti memberi petunjuk kepada manusia dengan dua tadi. Nikmat pun Allah Taala bagi untuk insan terima dan bersyukur atas nikmat itu. Kalau insan tidak bersyukur, menolak iman, menolak hukum, Allah Ta'ala akan utuskan antar kepada mereka itu azab-azab keduniaan. Keempat, azab dunia ini berlaku silih berganti. Di zaman dulu, daripada zaman Ad, zaman Samud, angin ribut, Allah utuskan sama 7 malam 8 hari semua orang mati, melainkan yang beriman. Azab yang nama dia angin tiup ni sampai sekarang masih ada. Kalau kita tengok yang berlaku, kita tak berlaku lagi di Malaysia, tornado yang berlaku di luar, di Amerika, Arizona baru ni, rumah dengan pokok dengan apa bangunan ke semua ke licin, sebuah bandar habis. Dan berulang bukan ratus, bukan puluhan, ratusan kali berlaku. Insan ambil ingatankah? Tidak. Tidak. Atas itulah maka Allah Ta'ala sebut sebagai pengajaran, walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Kalaulah bila turun sahaja azab kami kepada mereka, ja'ahum ba'suna, datang kepada mereka kemarahan kami, berlaku bencana kepada mereka, tadarra'u, mereka mengendah diri dengan kami, kata Allah, minta kami berhentikan azab itu, berjanji nak balik kepada Allah, kami akan sikapkan azab kami. Walakin qasad qulubuhum, tapi kata Allah, kebanyakannya hati mereka itu amat keras,
Ha, sama. Terilah kanut tadi. Yang anidah tadi itu. Sama. Degit. Maka rugilah mereka. So, akhir sekali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab summa la tunsarun. Berlaku bencana kah? Tidak berlaku bencana kah? Tidak kisah. Tapi Allah Ta'ala suruh wa anibu ila rabbikum. Segeralah balik kepada Allah. Anibu, rujuk balik kepada Allah. Laksana balik apa yang turunkan kepada kamu ila rabbik wa aslimu lah. Segah diri kepada perintah Allah, segah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiakumul azab. Jangan tangguh, jangan tunggu sampai kepada azab Allah turun. Azab Allah berlaku. Kalau azab berlaku juga, summa la tunsarun, kamu tidak mendapat pertolongan. So apa maksud Allah kata wa anibu tadi? Ayat yang seterusnya menjawab wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiakum al'adab baghtatan wa antum la tash'urun. Balik macam mana? Wattabi'u, hendaklah kamu patuh dan ikut sebaik-baik yang Allah turunkan kepada kamu Quran. Balik itu dengan makna balik berpegang kepada Quran, laksanakan balik apa yang Quran suruh kepada kamu. Min qabli an ya'tikumul azab baghtatan, jangan kamu tangguh sampai azab yang tiba-tiba akan turun. Tadi tak ada baghtatan, yang ni ada ayat baghtatan, azab yang tiba-tiba boleh berlaku. Wa antum la tash'urun, kamu tidak berasa dan tidak tahu pun dia terus berlaku. Atas itulah maka penting pengajaran-pengajaran tadi dijadikan sebagai teladan kepada kita yang tidak termasuk, tak mau jadi orang yang anidah, yang keras kepala. Lakanu degit, macam umat tadi yang saya bawa 2-3 contoh tadi tu degit. Dan sebenarnya degil orang Melayu pun tidak kurang daripada itu. Ajaklah balik kepada Allah, macam mana pun kita nampaknya begitu lambat. Apapun kepada Allah Ta'ala kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus kita dilimpahi dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jauh kita daripada segala macam balak. Kita doa Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم عظيم سلطانه. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا. أرزقنا الصحة والسلامة يا الله، أرزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا، يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا الله يا كريم. برحمتك نستغيث، برحمتك نستجير. اللهم عامل الله عنا على ذكرك وشكرك عبادتك يا الله. اللهم اشفي مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا دعاءنا واشف مرضانا وحقق رجاءنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Sekali saja maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.